dan keharmoniannya. Bazar Ramadan di Malaysia ini guys, kamu boleh nampak bukan saja orang Muslim, orang Melayu, tetapi di sini kita boleh nampak bermacam-macam kaum. Inilah satu kelebihannya Bazar Ramadan Malaysia guys. Tempat parkirnya orang di sini adalah free, gratis, percuma, dan ya, tidak guys dikenakan apa-apa. Iya sih. Bedanya kalau di sini itu guys, kalau parkir kalau udah ada acara kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga kuat puasanya ya. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian ya. Suasana tenang, rukun, dan toleransi antar kaum di Bazar Ramadan Malaysia sangat dijaga. Dan kita bisa lihat ya guys, tidak hanya yang muslim saja, non islam pun ke Bazar Ramadan untuk mencari makanan-makanan guys ya. Dan ini sangat-sangat bagus untuk memajukan ekonomi yang ada di Malaysia, seperti itu ya guys ya, untuk rakyatnya gitu ya guys ya. Karena di bulan Ramadan, di Bazar Ramadan ini banyak banget peniaga-peniaga kecil ataupun yang besar pun ada gak sana guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak video daripada Abang Amir Putra guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebelumnya kepada Bang Amir Putra, karena ya channelnya Bang Amir Putra senantiasa menyajikan video-video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Subscribe guys, Bang Amir Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, bulan puasa pun sudah berada di pertengahannya. Semoga amalan-amalan ya, yang kita sudah lakukan diterima di sisi Allah dan dipergandakan pahalanya. Amin. Amin. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Amir Putra, dan video kali ini saya ingin persembahkan atau kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana satu Bazar Ramadan yang mulai start Bazar Ramadan ini sampai pertengahan puasa ini. Okay. Ramai sangat guys, sangat-sangat ramai pengunjung-pengunjung yang datang, baik yang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Dan ya memang lakulah sangat, memang sangat lakulah makanan-makanan, okay, minuman-minuman di Bazar Ramadan ini. Dan yang bikin unik guys, Bazar Ramadan Malaysia ini didatangi atau dikunjungi oleh berbagai kaum ya, bukan sahaja kaum Melayu, orang Muslim, kaum-kaum yang lain pun ada datang, agama-agama yang lain pun ada datang dekat Bazar Ramadan ini guys. Itulah keharmoniannya Bazar Ramadan ini yang menyatupadukan berbagai umat di Bazar Ramadan ini guys. Betul. Dan yang paling best nih, Bazar Ramadan ini memang ramai sangat. Memang sangat-sangat ramai, karena di YouTube lain, channel-channel lain, saya juga pernah tengok suasana di Bazar Ramadan di tempat lain, bukan saja di sini. Wah, memang sentiasa ramai dah. Wah, dan gila, didatangi oleh berbagai kaum lah. Iya sih, benar banget. Disitulah perpaduannya. Saya doang Malaysia guys. Aduh, pengen banget sih. Dan yang bikin heran-heran lagi, ada juga nih roti Mas Saleh yang datang di Bazar Ramadan nih guys. Wah, Bazar Ramadan Malaysia ini memang top lah, memang terbaik lah, memang terkenal lah. Bahkan ada orang dari luar negara semata-mata nak bercuti ke Malaysia ini di saat bulan puasa. Ya, sebab orang mau tengok nih Bazar Ramadan Malaysia ini macam mana. Diorang penasaran lah. Dan seperti apa suasana Bazar Ramadan yang ada dekat rumah sewa saya ini, Taman Sri Andalas. Jom kita saksikan sama-sama. Dan sebelum sahabat tengok-tengok keadaan atau suasana di Bazar Ramadan Taman Sri Andalas ini, saya mohon tolong supportnya ya guys. Ya. Dengan subscribe, like, pasti subscribe comment, guys, share, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang viral terbaik yang akan datang insya Allah. Terima kasih. Oke guys, pada petang hari ini kita pergi lepak lagi, pergi cari makan. Mantap, di Bazar Ramadan Taman Sri Andalas. Dan sebelum masuk kita tengoklah orang parking motor macam mana di sini. Tempat parkirnya orang di sini adalah free, gratis, percuma, dan ya, tidak guys dikenakan apa-apa. Iya sih.
Bedanya kalau di sini itu guys, kalau parkir kalau udah ada acara kayak gini itu pasti parkirnya bayar 2.000 guys ya. Kalau mobil tuh 5.000 rupiah guys ya. Tapi kalau di sana ada nggak sih tukang parkirnya ataupun tempat parkirnya gitu guys? Dan apakah itu berbayar? Saya juga kurang tahu. Coba komen deh di bawah ya kan. Dan beginilah suasananya ketika kita masuk di pasar Ramadan nih. Okay. Kita nampak orang yang datang di sini sangat ramai. Sangat ramai lah, memang sangat ramai. Dari mula dibuka pasar Ramadan ini sampailah ke akhir bulan puasa nanti. Aha. Pasar Ramadan ini memang sentiasa ramai. Itulah pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui dan sudah tengok langsung di pasar Ramadan Taman Sri Andals ini guys. Okay. Memang start dari dibuka pada puasa pertama memang beginilah suasananya. Oke, mantap. Dan keharmoniannya bazar Ramadan di Malaysia ini guys, kamu boleh nampak bukan saja orang Muslim, orang Melayu, tetapi di sini kita boleh nampak bermacam-macam kaum. Inilah satu kelebihannya bazar Ramadan Malaysia guys. Bukan sahaja dikunjungi oleh kaum Muslimin dan kaum Melayu, tetapi kaum-kaum yang lain pun ada datang di bazar ini. Kenapa? Karena bazar Ramadan di Malaysia ini sangat menarik. Cerita pasal menu makanan, memang di sinilah tempatnya. Oh. Kau nak makan apa semua ada dekat sini. Mie goreng, nasi goreng, ayam geprek, ayam goreng, ayam panggang. Ini ayam goreng ni, kakak jual ni semua ada. Jadi itulah satu penarikannya. Okay. Orang-orang datang di pasar Ramadan ini. Jadi jangan heranlah kalau pasar Ramadan di Malaysia ini tak pernah sunyi ataupun sepi. Ya, yalah, karena beginilah. Di dalam bazar Ramadan ini sangat banyak menu, sangat banyak menu jenis makanan kuliner. Ya. Seperti di sana, martabak sultan guys. Ha, martabak sultan nih guys. Oh, memang terbaik lah. Ha. Ini lagi ayam panggang. Oh. Sedap nih guys kalau makan satu ekor nih. Wah, yuk. Lepas buka, saya rasa habis. Tunggu beberapa saat baru boleh bergerau. Sebab memang sedap lah ini ayam goreng. RM23 satu ekor, RM23. Berapa tu guys ya? 2, 3 kali 3. 69, oh 69,000. Sama lah kat sini pun macam tu ya guys ya. Satu ekor tu RM69. Sama kan? Kalau kat sini tu ayam goreng guys, ayam goreng kat sini tu RM69, bebek pun RM69 macam tu. RM23 setengah ekor, seperdua ekor RM12. Okay. Pilihlah mau satu ekor atau separuh. Nah, seperti kita nampak di sini guys, pada pertengahan bulan puasa ini kita masih nampak sangat ramai yang datang di Pasar Ramadan Taman Sri Andalas ni guys. Ini baru pekan Andalas ni. Nah, kalau di Putrajaya, di Kuala Lumpur saya tak tahu lah. Mesti sangat ramai lagi di sana. Sebab ini pekan je. Kalau di bandar besar, di kota besar, lagilah ramai. Lagilah macam-macam orang yang datang dekat sana. Masalah pun ada di sini, tak nampak masalah lah guys. Tapi kalau aku tengok di YouTube Kawang tu ada masalah yang datang di pasar Ramadan di sana Putrajaya kurang ya, karena mereka nyari ini menu baru nir viral gitu ya, coba besar. Jangan tak coba ini menu baru nih guys, memang best juga nih, sedap juga nih guys. Oke. Waduh, mantap. Nasi kebuli, nasi madi, nasi biryani itu salah satu favorit guys, semuanya favoritku ini. Nasi Arab apalagi ini ya Allah. Beh. Sedap sangat tuh. Putum ayam. Sedap putum ayam tau. Mari kak. Somai baju. Oke guys, mungkin inilah cerita sahaja yang sempat saya cerita, yang sempat saya share pada hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video akan datang. Di video yang menarik lah. Insya Allah.
Video-video yang saya akan kongsi semuanya akan menarik lah, insya Allah. Pasti. Dan tidak ada yang berunsur negatif, semuanya berunsur positif. Sebab kita cari kedamaian, guys. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dan selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, suasana tenang, rukun, dan toleransi antar kaum di Bazar Ramadan Malaysia sangat-sangat dijaga ya guys ya. Dan oke, kita akan melihat sebuah komentar di sini. Ini hari saya pergi ramai sangat bang, sampai kawan saya cakap Bazar Ramadan di Malaysia ini tepatnya 1 juta umat. Bersyukurlah Malaysia masih aman sejahtera. Amin. Syukur alhamdulillah ya rabbil alamin. Mereka tidak mengenal kaum di Bazar Ramadan, hanya melihat uang saja. Iyalah, kalau tak ada uang tak boleh beli kan. Iya kan. Okey, salam Ramadan saudara Azbu. Okey, assalamualaikum bung ya kan. Wagam, jika tidak datang ke bazar mana dulu? Ke bazar di Malaysia, kira-kira tidak dikenakan sanksi hukum oleh kerajaan Malaysia. Di Malaysia biasanya wajib diatur kerajaan tiap kegiatan. Bos, selamat buka puasa. Tepung pelita bukan menu baru, tu kuih tradisi. Betul lah, saya kira memang bukan menu baru lah. Tepung pelita tu dah hampir semua dalam Bazar Ramadan tu ada kan. Sebab dia makanan tradisional ada di Malaysia. Macam tu ya guys ya. Ya, itu dulu videonya guys. Terima kasih dah tengok video ini. So, komentar aja guys di bawah, gimana menurut teman-teman sekalian ya di Bazar Ramadan itu ya kan. Apakah, nah saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian ya guys ya. Kan tidak semuanya itu laku ya guys ya. Tidak semuanya itu laku, nggak semuanya itu habis gitu kan. Nah, sisa-sisa makanan itu dikemanain guys ya. Nah, saya timbul pertanyaan itu. Jadi kan setiap tempat tuh banyak Bazar Ramadan. Apakah mereka itu sampai menunggu sampai jam 11-12 sampai malam, sampai larut malam sehingga makanannya tuh habis? Atau kalau tak habis, apakah disedekahkan atau dibuang guys? Saya tak paham juga. Coba komen di bawah guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.